melihat keindahan alam yang begitu menarik, melihat Gunung Slamet yang ini, lalu tercetus ide untuk menciptakan lagu di tepinya Sungai Serayu. Setelah diizinkan oleh Mbak Sumandar itu boleh ngambil sekolah musik, lalu dia memilih sekolah musik di Konservatori Musik Italia. Informasi tentang Suteja itu minimal sekali memang. Dia meninggal di tahun 60. Media cetak yang itu rata-rata berdiri setelah tahun 60. Pak Suteja itu tidak tiba-tiba di Purwokerto, tapi memimpin orkes di Jakarta dulu, di RRI Jakarta. Gitu. Ya sekitar tahun 1946-47, itu kan ada 8 radio bekas Hosokyoku yang dijadikan RRI, modal RRI di Indonesia waktu itu. Ya. Waktu itu saya sering diajak kalau bapak saya jadi juri. Karena selamanya bapak saya selalu juga sebagai ketua dewan juri untuk misalnya bintang radio. Lagu terakhir sebelum meninggal, bapak ciptakan keroncong itu namanya Keroncong Melati Pesanku. Nah itu maknanya sangat dalam ya, Melati Pesanku. Seolah-olah beliau itu seperti ingin dicaburi melati. Inilah pesanku terakhir.